Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, kali ini saya berada di pasar kambing Ngepon. Halo guys, jangan lupa like and subscribe Muria Channel. Kalian bisa dapat informasi tentang dunia ternak terbaru di channel YouTube tersebut. Jangan lupa like and subscribe. Pasar kambing Ngepon ini bertepatan di daerah Gebok, ya, daerah Gebok, kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Ya, kita coba tanya-tanya harga kambing ini pasca Lebaran Idul Fitri. Ya, cukup ramai sih di pasar kali ini. Harga berapa, Pak? Harga pinter nih. Tiga. Harga saat pagi hari ini, guys. Ya, sebesar segini harga 3.300. Ini 2.650. Ya, segini 2.650. Yang ini 3.300. Sampun puel? Udah. Oh, ini udah puel, teman-teman. 269. Ya, ini masih cukup murah. Belum ada kenaikan harga, masih stabil nih harga. Mungkin setelah Lebaran harga mungkin kemarin bisa naik. Udah puel Mas Badi ya? Belum puel nih. Ternyata belum puel, teman-teman. Oh, ternyata belum puel. Tapi ini bisa jumbo lagi nih kalau ukuran sekian belum puel nih. Ini jenisnya Jawa Randu, teman-teman. Kambing gede segini tapi belum poel. Harga 3.300. Ini teman-teman lihat kambing ini belum puel. Ini kemungkinan bisa besar lagi nih. Ya, ini punya lapak Mas Bandi, ini juga ada kambing Jawa Super. Ini tadi saya tanya minta 3.100. Ini sangat-sangat gemuk. Thank you.
Ini guys, Jawa Super guys. Tadi minta 3.100.000 milik Mas Bandi. Kita lihat dari depannya, tampak depan ini. Ini guys, ada kambing. Ini kelihatannya ini sangat gemuk. Saya lihat ini guys. Gemuk. Ini minta 3.350.000. Ini udah well nih. Nih, tadi minta 3.350.000. Ini minta 3.300.000. Nyuwun pinten Pak niki, Pak? Nyuwun pinten niki? Jaluk ya. Nggih. Nyuwun. Ini minta 3.600.000, teman-teman. Ya. Nih, minta 3.600.000 nih. Cukup gede. Untuk ukuran-ukuran cukup besar. Ini 3.600.000 ini. Gas gadis rewo hari Jumat. Bosip, bosip. Bawa berapa bosku hari ini? Baru laku 4. Ini bakalan ini. Harga berapa bosku yang ini, bosku? 3.150.000. Ini harga 3.150.000, teman-teman. Harga 3.150.000.